Di sini saya cukup takjub dengan satu keladi ini. Ini hampir bagian daunnya mirip seperti Red Clown, namun ini jatuhnya untuk kata si pemiliknya ini persilangan ataupun mutasi dengan antara Red Clown dengan keladi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di sini Catatan Aina bakal mereview ya beberapa jenis tanaman hias dan kisaran harganya ya. Dan di sini sudah terdapat beberapa jenis tanaman hias, tidak hanya keladi ya, namun beberapa jenis tanaman hias di sini lebih mendominasi jenisnya keladi, dan saya bakalan mereview satu persatu. Dan di bagian sini terdapat jenis tanaman hias keladi jenis baret. Untuk kisaran harganya untuk keladi baret berkisar antara 15 hingga 80 ribu rupiah. Kemudian untuk keladi wayang untuk harga kisaran 15 hingga 75 ribu rupiah. Dan di sini ya, di sini saya cukup takjub dengan satu keladi ini. Ini hampir bagian daunnya mirip seperti Red Clown, namun ini jatuhnya untuk kata si pemiliknya ini persilangan ataupun mutasi dengan antara Red Clown dengan keladi baret. Namun kalau dilihat ya, tampak seperti Lance Wharton ya untuk jenis daunnya. Namun ini mutasi antara Red Clown dengan keladi baret. Dan kemungkinan untuk kisaran harga ya untuk persatuannya itu mencapai antara 30 hingga 150 ribu rupiah. Kemudian di sini juga ada keladi Srikandi untuk harganya 100 ribu rupiah. Dan untuk keladi Infinity-nya ini ukuran jumbo ya, ini sekitar 150 ribu rupiah. Misalnya masih anakan, itu biasanya harganya sekitar dari 30 hingga 150 ya. Dan kemudian di sini juga ada keladi Amera. Untuk keladi Amera untuk harganya 100.000 rupiah. Dan kemudian di sini juga terdapat keladi Florida Sweetheart ya. Untuk harga kisarannya dimulai dari sekitar angka 30 hingga 170.000 rupiah. Dan di sini juga terdapat keladi Gingerland ya, untuk harga kisaran dari angka 15 hingga 45.000 rupiah untuk keladi Gingerland. Dan untuk jenis keladi Gingerland, juga keladi wayang merupakan salah satu keladi favorit ya untuk di desa, dan cukup banyak yang memilikinya. Dan kemudian di sini juga terdapat untuk jenisnya ini mirip bagian daunnya ya, mirip sekali dengan Pink Love, namun di bagian batang ini berbeda ya, ini lebih ke Pink Love Thailand. Dan untuk harga kisaran seperti ini ya, mungkin berada di kisaran antara angka 15 hingga sekitar 90 ataupun 100.000 rupiah. Dan di sini saya bakalan cek ya untuk semua jenis tanaman hiasnya ini menggunakan metan apa ya. Kalau bisa dilihat di sini seperti menggunakan kristal. Ini dicampur antara sekam ya, antara sekam. Ini dicampur dengan tanah, dengan pupuk kandang juga ya, sehingga menjadikan tanaman hias keladinya itu bisa rimbun-rimbun seperti ini. Dan hanya sebagai tambahan ya, ini ada Aglaonema Wulandari. Satu daun ini harganya Rp250.000. Dan untuk jenis Red King ya, ini harganya sekitar Rp150.000. Dan untuk jenis Red Sumatera, ini harga sekarang berkisar antara Rp50.000 hingga Rp350.000 ya. Dan demikian informasi dari Catatan Aina mereview beberapa jenis tanaman hias keladi, juga ada Aglaonema ya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.